Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu perkataan penduduk surga kelak di akhirat ketika dia telah dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penduduk surga itu mengatakan, "Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya." Semoga kalimat ini adalah kalimat yang kita ucapkan nanti di akhirat kelak. Karena kalimat ini menandakan bahwa seseorang telah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perkataan penduduk surga, "Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah." Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami. "Wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'." Dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para penduduk surga bergembira dengan kalimat ini. Ini menunjukkan betapa mereka yang telah melakukan perbuatan kebaikan ketika di dunia kemudian dibalas dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji yang tidak pernah diingkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Innallaha la yukhliful mi'ad." Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya.